الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur dalam kes ni, Kementerian Sumber Malaysia melalui HRD Corp, Human Resource Development Corporation, dan persempenaan dengan National Training Week 2024 ini, personnel from Malaysia to the world. Pada hari ini lebih kurang satu jam sahaja, dan kita akan cuba berbincangkan kepada tajuk inilah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada. Dan saya juga, oleh kerana kita tak ramai, saya tengok tak berapa nak ramai kat sini, saya mungkin kalau tuan-tuan nak tanya soalan direct pun tak ada masalah lah. Kita akan cuba entertain dalam masa yang kita ada, lebih kurang satu jam. Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini siaran Zoom 2024, dan kami di Magic Academy sangat berbesar hati lah, kerana ada penyertaan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk program pada pagi ini. Dan insyaAllah saya akan cuba explain lah lebih kurang dalam masa satu jam tentang apa yang boleh kita buat tentang career progression untuk sesetengah personel daripada Malaysia ke dunia kalau kita dapat kiraan. Jadi sebekal lagi saya rasa saya nak bercakap dalam bahasa Melayu lah. Semua boleh faham ke? Adapun ada yang perlu cakap dalam bahasa Inggeris? Ada tak yang perlu memerlukan saya bercakap bahasa Inggeris ataupun boleh boleh faham semuanya bahasa Melayu? Boleh ya? Ah, okeylah, lebih 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 baiklah. Sebab lebih selesa mungkin. Sebab saya dah mula bahasa Melayu tadi. Career progression for construction personnel from Malaysia to the world. Jadi saya, apa yang sebab tajuk ini juga saya dah beberapa kali bercakap sebenarnya, dan ada rakaman sebenarnya tahun lepas punya NTW, cuma dia punya format ataupun dia punya material tu lain lah. Dan saya nak mulakan dengan paper inilah, paper ini yang kita dapat daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia yang dibentangkan di Korea pada tahun 2017. Tajuk dia adalah Competency in the Malaysian Construction Industry. So kalau kita tengok tarifan di sebelah kanan ini, definition of competency. So competency di bawah tarifan CADB dalam kes ini adalah the ability of a construction personnel to perform successfully the construction tasks within a certain scope work in accordance with the required competency standard, seperti mana yang dimaklumkan di dalam National Occupational Skill Standard, NOS, or other equivalent competency standard as recognized by the CADB. Jadi dalam kes ini, ada beberapa tanda yang saya kandakan merah itu. Construction skill competency ditakrifkan sebagai keupayaan bagi satu orang personel pembinaan untuk melaksanakan kerja dengan berjaya. Dengan jaya jelah construction task, aktiviti-aktiviti dalam bidang pembinaan required mengikut competency standard, standard competency. Dan standard competency yang CADB refer adalah daripada National Occupational Skill Standard ni, juga dikeluarkan oleh JPK, Kementerian Sumber Manusia, di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dia dinamakan program-program kemahiran. Program-program kemahiran. Jadi bila katakan CIDB meletakkan competency standard sebagai satu pembaris untuk mengukur mengukur taraf kekompetenan seseorang personel binaan, dan CIDB menggunakan satu dasar yang diambil daripada National Occupational Skill Standard. Jadi National Occupational Skill Standard ini adalah standard di bawah bidang kuasa perlembagaan ataupun di bawah kuasa akta yang lain, iaitu akta nasdaq lah, akta berkenaan dengan Skill Development Act. Dan CIDB berada dalam akta yang lain, akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Jadi mengharmonikan dua akta ini bagi menentukan satu garis panduan bagaimana nak mentakrifkan seorang kompetensi standard bagi seorang kompeten pembinaan. Ini yang menjadi fokus utama tajuk kita pada hari ini. Dan kita tambah sikit lagi untuk tajuk hari ini, macam mana untuk kita escalate, bawa program itu keluar negara supaya kita boleh bersaing di bawah pentas yang lebih besar lah, bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Jadi itu antara background kepada program ataupun talk kita pada pagi ini lah. Melalui paper ini juga kita dapat, this construction personnel did not go through the formal approach of obtaining competency. Jadi kita faham kat sini bahawa ada ramai orang di luar sana. Nah, semalam sebenarnya heboh sikit kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan dan puan-puan perasan, UMCCED mereka melantik Datuk Seri Siti Haliza sebagai pakar
UMCCED lah, lebih kurang saya tak ingat nama penuh lah, tapi UM Continuing Education and Center, something like that. Jadi dekat situ, nak sebut di situ bahawa banyaklah pro, bukanlah pro, banyaklah menyokong dan banyak juga yang komplain tentang Datuk Seri Siti. Tapi saya nak sebut bahawa bidang pendidikan ada satu ruang yang dipanggil pendidikan sepanjang hayat. Dan mana bahagian ini diiktiraf oleh kerajaan Malaysia melalui lifelong learning programs. Program pendidikan sepanjang hayat. Dan kita nak lifelong learning bukan setakat benda yang disebut-sebut. Dia juga adalah sebagai salah satu outcome bagi program-program di Malaysia di bawah MQA. Di bawah Malaysia Qualification Standard, lifelong learning menjadi PO yang utama, program outcome yang utama. Dalam bidang kejuruteraan pun sama, bidang teknologi pun sama, bidang-bidang lain pun sama. Maknanya pelajar itu, satu-satunya pelajar, tidak hanya diharap untuk menghabis diploma 3 tahun berhenti sudah. Ataupun bachelor 5 tahun berhenti sudah. Ha? Tidak, diharapkan supaya dia teruskan dia punya lifelong learning. Dengan cara itu, pembelajaran sepanjang hayat dapat diwujudkan. Jadi lantikan Datuk Seri Siti dalam UMCCED itu adalah sebahagian daripada perkara ini. Ha, siapa yang tidak kenal dengan Datuk Seri Siti di Malaysia ni, malah di Indonesia, mungkin di seluruh dunia yang mana kenal beliau. Jadi ada contribution Datuk Seri Siti, peluang itulah, ha, untuk membawa satu arus di bawah pentadbiran mereka lah. Jadi kita kena faham bahawa ada satu satu perkara yang tidak berada dalam kelompok pembelajaran secara mainstream ataupun dipanggil arus perdana. Mainstream arus perdana ini yang kita kenal sebagai program-program diploma, bachelor, master, PhD ini, itu program dalam arus perdana. Dan dalam masa yang sama, ada banyak program di luar mainstream yang juga memberikan kebangan kepada pembangunan insan. Yang ini yang kita nak bincang lebih detail pada pagi ini, harap-harap cukup masa dan mungkin saya juga ambil masa untuk bercakap ataupun berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mana berminat dengan tajuk ni lah. Jadi the next paragraph tu, the government technical TVET lah, 8 agensi menggunakan set standard dalam kompetensi training yang berbeza-beza. Dalam kita ada Kementerian Sumber, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian apa lagi, MOTEC, Kementerian apa yang Kementerian Sumber, ada 8 agensi yang disebut dalam dalam surat ini berkenaan dengan TVET, Kementerian Pengajian Tinggi KPT, Kementerian Pendidikan pun mungkin dan juga lain-lainnya. Jadi mereka mempunyai set-set standard yang pelbagai untuk menamakan TVET dalam kelompok mereka. Jadi dalam kelompok kita di seluruh industri pembinaan, salah satu TVET yang kita nak namakan atau kita nak jenamakan adalah TVET pembinaan. Jadi tadi di slide yang pertama kita sebut tentang CIDB menggunakan pakai NOS daripada JPK ataupun NOS daripada Kementerian Sumber Manusia untuk diadopt di dalam proses-proses pensijilan CIDB. Dan dalam masa yang sama ada 8 agensi juga yang melaksanakan program-program TVET sendiri menggunakan different set of standard in competency training. Ini juga memberikan satu nilai yang berbeza secara kepelbagaian dalam kita punya skip pendidikan. CIDB pada tahun 2017 lagi telah mengeluarkan benda ini dipanggil Construction Industry Competency Framework. Dan perkataan framework saya kenalkan kali pertama dalam lebih kurang 10 minit ni. Di mana framework ni adalah kerangka yang mana bagaimana program tu untuk dicipta, dikendali, dilaksana dan diproses serta dibuat the whole apa nama ni life cycle bagi program tersebut. Jadi kat sini kalau kita tengok di belakang sini ada supporting framework yang nombor 5 ni. Saya baca daripada nombor 5 dulu belakang ini. Supporting framework, competency management system daripada blueprint, database dan sebagainya yang CIDB ada. Kemudian advisory council daripada mereka yang memberi nasihat kepada CIDB dari sudut pelaksanaan program. Dan daripada sana dia akan bergerak National Competency Standard, NCS, Competency Certificate Scheme, Competency Accreditation Scheme, Competency Registration Scheme dan inilah yang membawa kepada Construction Industry Competency Framework di bawah CIDB Malaysia. Dan gambar ni saya cuma petik daripada dokumen ini juga. Jadi bukan saya buat sendiri je. Saya petik daripada dokumen ini juga menunjukkan bahawa CIDB mempunyai framework daripada asal lagi untuk memperkenalkan program kompetensi kepada personel-personel binaan. Dan kat sana adalah
program assessment, dia nak pergi ke assessment question, assessor, assessment center, assessment board dan sebagainya. Kemudian di bawah sini kita ada training program, training ni analysis, training module, training instructor, training center. Dan di bawah sini juga ada training scheme, program dan sebagainya. Jadi kat sini ada satu set framework di mana di bawah di sebelah atas dipanggil assessment framework. Framework bahagian penilaian. Di bawah sini di bahagian framework, di bahagian latihan. Di atas ini adalah supporting bagi framework ini, bagaimana dia dicipta, direka bentuk. Jadi ketiga-tiga ini, komponen ini digabungkan menjadikan ia sebagai construction industry competency standard ataupun construction industry competency framework, dipanggil nama lama, nama lama dia CICFW, tetapi nama yang kita selalu pakai adalah CSQF, nama sekarang lah, nama yang commercial CSQF, construction skill qualification framework CSQF. Jadi ini yang menjadi satu, kata orang tu, point yang perlu saya bangkitkan dalam pembincangan kita pada pagi ini. Ya. Dan bukan setakat cakap saja dan hantar presentation ke Korea, balik ke sana, dan mereka telah pun lancarkan. Ha. Mereka ini kontak ini CIDB lah. Telah pun lancar TV pembinaan oleh CIDB CSQF pada 21 September 2019. Lebih kurang 2 tahun selepas paper ini dibentangkan di Korea. Ha. Jadi maknanya program itu serius. Berlaku di dalam market kita. Dan sedang berjalan pun mungkin tuan-tuan yang ada di sini pun antaranya memang aware tentang program-program saya dalam sektor personal binaan, yang mana saya akan senaraikan mereka sekejap lagi lah. Sudah lagi pada keratan ini, Kementerian Kerja Raya, TVET pembinaan telah pun dilancarkan oleh CRDB pada tahun 2019. Jadi maknanya program ini dibentuk di atas dasar framework yang mempunyai bidang kuasa ataupun punca kuasa yang tersendiri, dan CRDB sudah tentu mendapat punca kuasanya daripada ATA dia sendirilah, ATA Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan, ATA 520. Jadi kat situ dilancarkan program. Maknanya program ini sah, valid dan established serta recognised by the local government, Malaysia government, melalui satu ATA di bawah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Nak ambil background ni dulu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau kita faham tentang background ni, kita akan tahu kenapa lifelong learning dalam bidang pembinaan ini perlu diberi perhatian oleh mereka yang berada dalam sektor pembinaan. Saya nak revise, bukan nak revise lah, nak remind lah. Mungkin kita lama dah tak baca. Atau apa maksud pembinaan? Sebab apa? Lepas ni kita akan nampak kenapa kita nak kena buat program ini di bawah personal binaan kita. Dan takrifan ni saya dah baca banyak kali lah. Kalau tuan-tuan tengok YouTube Megayati Academy, tu akan jumpa banyak talk yang saya sebut tentang takrifan ni. Jadi saya akan baca secara ringkas dan dalam bahasa Melayu supaya kita nampak lebih jelas apa yang senang diperkatakan. Kenapa saya bawa takrifan ini? Sebab takrifan inilah yang akan memberi kita boundary. Kita nak cakap tentang siapa sekarang. Kita punya tajuk Career Progression for Construction Personnel from Malaysia to the World. Boundary yang kita nak cakap tentang boundary personal binaan. Boundary personal binaan ni kalau kita nak cakap, mereka adalah siapa? Siapa yang bekerja dalam senarai ni? 1 sampai E tu. Mereka yang bekerja dalam senarai ni. Apa dia? Yang pertama, construct, bina, extend, tambah, install, pasang, repair, baik pulih, maintain. Maintain ni apa? Senggara. Renew, memperbaharui, remove, membuka, renovate. Renovate ni apa? Ubah suai. Alter. Alter ni ubah suai jugalah. Dismantle, membuka ataupun demolish ataupun meruntuhkan. Semua takrifan tu, 1, 2, 3, repair, maintain, renew, remove, renovate, alter, dismantle or demolish. Ada 11 perkataan yang diambil dan dimasukkan di dalam akta yang mentakrifkan tentang aktiviti pembinaan melibatkan semua yang 11 itu bagi kerja-kerja. 1, A itu bangunan. Tak kira bangunan apa. Belakang tu saya baca atau tak apa. Sebab semuanya adalah bangunan. Constructed wholly, keseluruhan ataupun sebahagian di bawah ataupun di atas tanah, itu takrif A. Takrif B, jalan, harbour, pelabuhan, railway, kereta api, cableway, laluan kabel, canal, laluan terusan dan juga aerodrome, laluan udara punya bridging, drainage, longkang, saliran, sungai, electrical, mechanical, water, gas, petrochemical, telecommunication, jambatan, viaduct, dam ni apa, empangan, takungan air, reservoir, earthwork, kerja-kerja tanah, pipeline, kerja-kerja pipe, kerja-kerja sewer line, kerja-kerja aqueduct, kerja-kerja culvert, kerja-kerja drive, shaft, tunnel, reclamation,
dan juga reclamation works tanah juga termasuk. Kalau earthwork tu kita kata site clearing, earthwork masuk site clearing lah. Lepas tu nak buat apa? Nak buat cut and fill termasuk dalam kerja-kerja kerja-kerja pembinaan. Termasuklah kerja-kerja sebab dia adalah kerja-kerja tanah. Jadi ini yang dimasukkan dalam taklif ini, maknanya siapa saja yang bekerja dalam bidang ini akan termasuk dalam sebagai personal binaan. Dan kat sini ada satu yang selalu orang tanya, maintenance, pengubahsuaian. Maknanya pengubahsuaian ini termasuk kerja-kerja building maintenance, termasuk sebahagian daripada skop kerja facility management, termasuk sebahagian daripada skop kerja asset management jika melibatkan any bangunan lah, dan sebagainya. So ini yang disebutkan dalam akta untuk memberi takrif kepada kita apakah takrif personal binaan ataupun takrif kerja-kerja pembinaan yang mana kita perlu ambil berat. Bukan setakat kerja-kerja fizikal, takrif itu juga merangkumi kerja-kerja yang laku secara, yang penting secara integral kan, ataupun kerja-kerja prep, persediaan untuk buat kerja-kerja temporary yang dibuat pada paragraf 1 sampai 5, A sampai 5 tadi tu. Maksudnya kerja-kerja prep dia, kita buat hoarding, kita buat shield pile, kita buat barricading, kita buat traffic diversion. Sebab traffic diversion ni macam preparatory and temporary kan. So mereka juga adalah kerja pembinaan. Walaupun kerjanya nampak macam orang traffic, sebab tu kat CIB kita ada CTMO, Certified Construction Traffic Management Officer, yang mana dia jatuh di bawah kategori A ni tadi. Preparatory or to temporary work of describe 1-5, dia dia prep dan then temporary. Termasuk scaffolding. Scaffolding kita anggap sebagai preparatory and temporary work. Termasuk formwork. Formwork yang kita buka, yang kita pasang tu, formwork itu adalah kerja-kerja. Tapi formwork itu adalah kerja dia punya, apa nama tu, scaffolding juga adalah aktiviti pembinaan. Atau yang bawah sekali, procurement, pembelian material, beri barang, beri equipment dan juga workers. Tiga. Workers kita tak belilah, tapi kita menggajikan workers. Procurement kita beli barang, beri temp, equipment dia, ataupun workers dia, pekerja dia. Pekerja binaan yang kita gajikan, termasuk kerani tapak yang bekerja dalam industri pembinaan tadi, dia termasuk dalam takrifan construction activities ataupun construction work according to the Act. Jadi ini takrifan luas yang ada dalam apa nama ni, Akta Lembaga Pengurusi Binaan Progres. Kita nak berada di mana, ada beberapa takrifan yang disebut dalam akta seperti yang demikianlah. Saya takkan baca lah sebab kita ada masa yang sangat limit. Saya masih okey sebab keluar kat sini internet unstable. Sebab saya tengah pakai supervisor. Dan perkataan ni pun silakan akreditasi, maknanya proses. Satu proses untuk lembaga ataupun siapa-siapa yang diberikan kebenaran oleh lembaga untuk memberikan satu recognition yang formal bahawa body itu, body ini maknanya agensi itu ataupun person itu ataupun orang itu adalah competent untuk melaksanakan specific task, apa-apa kerja yang tertentu yang berkaitan dengan industri pembinaan. Dan lepas dia di-accredit, accredit ni mana proses untuk memberikan dia satu sijil, proses untuk bagi dia nama, so certificate dia oleh lembaga ataupun siapa-siapa yang diberikan kebenaran oleh lembaga, written assurance. Ada lagi ke sini ni? Satu bahagian tinggal, okay, boleh continue. Tolong layan saya, takut nanti saya cakap sorang-sorang. sebab saya punya internet macam angin, kejap datang kejap hilang. Certification, proses practice service confirm dengan requirement yang kita nyatakan tadi. Jadi ini dua term yang sangat penting juga untuk kita ambil berat. Baik, okay, yang ni yang kita sebutkan tadi, yang framework yang lebih besar saya rangkumkan di sinilah. Dia dinamakan Construction Skill Qualification Framework di bawah Akta 520. Kemudian semua apa nama ni, site framework bin also apa dikenal pasti oleh CIDB untuk melaksanakan program ini lah. Baik, ini buku-bukunya. Ada empat buku yang penting dalam CSQF berkaitan dengan Construction Industry Development Board, CSQF, Training Program Accreditation, Institutional Compliance Audit dan juga Construction Personnel Accreditation. So proses ini telah pun established, malah telah pun berjalan di CIDB Malaysia. Dan kita akan jumpa site ni.
for industry construction personnel daripada green card tu sampailah ke ada dua program di bawah ni, supervisor dan juga project manager development. Supervisor kita ada CSS, FME, CTMO, CSHO, TMO, supervisor level. Dan untuk bahagian project manager kita ada CCPM, CCM, FMM dan juga SCM. So ada lebih kurang 9 program. Tetapi CSS 4 anak, electrical, mechanical, building and architecture dan juga civil and structure. So jadi sebenarnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 program. Sebenarnya saya lebih untuk program supervisor dan juga project manager ada 12 program berkaitan dengan pembinaan untuk personal binaan. Untuk personal binaan. Yang mana boleh kita bincang pada hari ini, macam mana nak progres kumpulan ini semua. Dan CRDB menyediakan program sendiri di bawah kerangka sendiri dan juga di bawah standard sendiri. Tadi standard NOSS tadi dah dipakai. Dan CRDB juga di samping NOS, dia ada juga ada standard sendiri dipanggil CICS. Construction Industry Competency Standard. Dan standard ini khas untuk CCPM lah. Tahap 6. Jadi kat sini disebut defined as the specification of competency expected of construction personnel that been employed by a construction project organization to effectively manage construction project. So dia mentakrifkan siapa CCPM ni di dalam buku ini. Buku ini mentakrifkan karakter untuk seorang CCPM berada di dalam market. Dan awal tadi kita dah sebut tentang NOS. NOS juga mempunyai jasa di sinilah. Mempunyai jasa di sini. Antara NOS yang masih dipakai dan juga ada NOS yang telah pun tidak dipakai digantikan dengan CSCS ni tadilah. Jadi maknanya asal-usul memang daripada NOS. Asal-usul program ni datang daripada NOS. Baik. Yang ni pun skip lah. Tak payah. Kontraktor dalam pembinaan dan mereka dapati structure mereka sebenarnya macam ni. Consultant daripada Board of Engineers ataupun Board of QS atau Board of Architect, mereka akan berada di bawah kategori pemantau projek. Dan kontraktor adalah pelaksana projek lah. Maknanya ini adalah executor, yang ini adalah checker. Checker. So kalau kita susun dia punya kelulusan daripada engineering diploma ataupun teknologi diploma, mereka yang di bawah lembaga jurutera mereka akan dilantik sebagai inspector of work ataupun site executive ikut kepada apa nama ni scope of work lah. Dan di bawah CIDB sebenarnya ada certified site supervisor tahap 4 dan juga traffic management officer tahap 4 yang mana mereka kita jangkakan daripada background diploma ataupun teknologi diploma ataupun engineering diploma yang ada kaitan dengan pembinaan. Sedangkan engineering degree, mereka akan bekerja sebagai professional engineer ataupun graduate engineer dalam tapak sebagai resident engineer, sebagai project engineer, sebagai apa lagi? Satu lagi apa selalu panggil site engineer, site engineer. So tiga ni adalah watak engineer yang berada di dalam tapak lah. Di samping di sebelah sana, di sebelah CADB, mereka ada project executive ataupun project engineer, site engineer juga. Maknanya engineering degree yang tak masuk dalam consultant tetapi dia masuk dalam contractor. So dia akan bekerja sebagai project engineer ataupun site engineer dan mendapat apa nama ni mendaftar sebagai graduate engineer dalam lembaga jurutera lah. Dan di samping itu kita juga expect depan ni untuk register dengan CIDB mendapatkan CCPM level 6 ataupun CCM level 5. Dan naik lagi ke atas, project manager PE, PEPC di dalam lembaga dan lembaga jurutera dan juga construction manager untuk lembaga industri pembinaan, CCM, dan begitu jugalah CCPM di peringkat tahap 5, tahap 6, project director dan project director di consultant adalah project director PEPC yang membuat kerja inspectorate. Jadi sebenarnya kat sini kita nak tunjuk ada dua grup lah. Satu grup yang datang daripada pihak kontraktor, then they grow. Satu lagi grup yang datang daripada pihak consultant, dia juga grow. Jadi dua grup ni sebenarnya dia orang ada satu lapping scope of knowledge between consultant and contractor. Mereka ada lapping scope of knowledge. Maknanya ada pengetahuan mereka yang bertindan dari sudut kerja itu. Satu orang buat kerja, satu orang lagi check kerja. Maknanya dua-dua pihak kena tahu scope kerja. Supaya, ataupun spek kerja. Supaya dapat dibuat melaksanakan kerja itu dalam masa yang sama dapat juga dibuat inspection ke atas kerja tersebut. Okay. Then saya rasa habis untuk satu part lah. Part pengenalan tentang program, bagaimana dia ditubuhkan dan bagaimana dia berada dalam market kita. Adakah dia established sebagai program yang kita panggil program yang disahkan oleh kerajaan dan sebagainya telah pun kita jelaskan tadi. Baik, di dalam CRDB kita ada beberapa level lah. Daripada level 1, 2, 3, ini selalunya dibuat di ABM.
Ada juga buat di tapak, ada juga buat di tapak, tapi saya boleh kata lebih senang lah buat di ABM lah, Akademi Binaan Malaysia, Akademi Latihan di bawah CRDB Malaysia. So di sana ada lebih kurang 25 program yang disenaraikan di bawah jadual ketiga, program-program berkaitan ataupun apa nama ni, berkaitan dengan apa nama skop trade-trade, ataupun skop kerja dalam pembinaan. Kemudian kita ada pengkhususan daripada empat main supervisor kategori, electrical, mechanical, building architecture dan juga civil structure. Ada satu tahap, tahap tiga, trade supervisor. Dan kemudian kita ada supervisory tahap empat. Kita ada managerial tahap lima dan juga top manager tahap enam. Jadi mereka kat sini dia start dengan ABM. Sebab itu graduan-graduan ABM yang mana keluar daripada sijil ABM tahap satu, dua dan tiga, mereka ni boleh mengambil tahap empat dengan CRDB Malaysia sebagai site supervisor ataupun construction traffic management officer ataupun sebagai FME, Facility Management Executive tahap 4. Kemudian mereka akan berpindah ke tahap 5 untuk PMM ataupun CCM ataupun CM Construction to Severage ni dan sebagainya. Dan juga mereka juga ada satu lagi Project Quality Manager ni pun tak keluar lagi daripada CRDB dan pergi ke satu lagi level untuk Construction Project Manager CCPM tahap 6. Jadi laluan untuk seorang dalam bidang pembinaan ini antara progression yang boleh diambil oleh seseorang member pembinaan dan lebih-lebih lagi mereka yang tidak ada kelulusan rasmi diploma bachelor master PhD daripada universiti. Mereka boleh melalui jalan ini, melalui jalan ini untuk mendapatkan persijilan mereka di bawah CRDB. Ya, slide kita akan share. Saya akan share nanti macam mana cara nak share. Tak apa, nanti kita akan tengok kat belakang saya. Saya rasa saya ada buat satu QR code untuk scan. Tapi dia akan pergi ke slide yang lama. Tapi tak apa, masih masih valid. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Belakang nanti akan ada satu QR code untuk download. Okey, inilah dikatakan 25 skill trade listed in third schedule atau 520. Daripada blaster and painter sampailah ke concreter. So, 25 skill ini, actually skill dalam definisi ini, bukan tak ada skill lain. Skill lain pun banyak lagi. Skill dalam definisi ini yang di mana dijadualkan. Yang dijadualkan. Ada banyak lagi kerja yang tidak dijadualkan dalam pembinaan, masih banyak. Dan saya pun tak ingat kalau ada warta yang mengubah skill ini khasnya pada jadual ketiga, saya tak ingat. Itu kena baca balik warta-warta yang terbaru lah. Kalau ada menteri keluarkan warta, beritahu 25 bukan 25 lagi, dah jadi 40 contohlah kan. Tapi yang itu kena cari dalam warta balik lah. Seingat saya, asalnya lagi banyak daripada 25. Itu yang saya ingat. Asalnya lebih banyak daripada 25, mungkin dalam 40. Kemudian disusun menjadi 25 skill. Dan saya rasa 25 ni yang paling paling terkini lah. Saya rasa lah. Ada saya baca itu dalam warta dikeluarkan oleh menteri. Jadi ini skill yang dianggap sebagai skill trade listed di dalam jadual ketiga. Jadi apa maksud dia? Maksudnya siapa-siapa yang bekerja dalam semua 25 ni perlu dapatkan akreditasi daripada lembaga. Itu maksud dia. Yang lain-lain tak perlu dapat selain daripada berdaftar sebagai personal binaan sahajalah. Dan program ini dibangunkan dengan cara roh akademik. Saya minum sekejap. Program ini dibangunkan dengan roh akademik. Maknanya kalau kita biasa dengan roh akademik, kita akan nampak program outcome, learning outcome, rubrik-rubrik penilaian yang mana kita dipakai supaya kita nampak program ini tangible, boleh dikira, boleh di-calculate, boleh di-measure apa nama ni, outcome ataupun attributes ataupun pencapaian satu-satu orang calon. Dan ini proses untuk mendapatkan persijilan. Maknanya ada tiga step yang akan dilihat oleh CRDB. Satu, mestilah dia competent, markah di bawah ni atau markah average mesti lebih 70. Markah setiap PO mesti lebih 50. Yang kita colorkan merah ni lah. Lebih 50. Dan juga tidak ada modul yang boleh fail. Tidak ada modul yang boleh fail. Jadi ini tiga step untuk menentukan mereka ini lulus dalam penilaian di bawah CRDB. Tajuk ni saya akan cakap lain. Saya 2 bulan malam. Tuan-tuan boleh tengok dekat website so kita ada iklan 2 hari bulan malam minggu depan, 2 hari bulan Julai, khas untuk tajuk penilaian. Hari ni tajuk lain, tapi 2 hari bulan malam tengok dekat website kami getikimi.com, pergi ke arah webinar dekat sana. Saya dah buat iklan untuk 2 hari bulan Julai pula malam, ada 2 jam talk tentang proses penilaian CRDB ya. Dan inilah kalau dah lulus dapat sijil inilah. Jadi sijil CRDB berbanding dengan agensi-agensi yang lain, mereka mengeluarkan sijil dengan cara ada tahap, dengan bertahap. Maknanya ada tahap 4, tahap 5, tahap 6, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi ini satu-satu agensi yang saya lihatlah buat masa sekarang mengeluarkan sijil untuk orang awam. Ada juga agensi yang keluarkan sijil untuk orang sendiri.
Contohnya agensi tu dia buat CJ tahap 1, 2, 3, 4 dia keluar untuk diri dia sendiri je. Untuk dia punya peserta dalaman. Tapi CRDB keluarkan untuk orang awam. Maksudnya sesiapa saja yang bekerja dalam industri pembinaan yang tadi kita takrifkan, mereka boleh mendapatkan sijil ini daripada CRDB tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikut progression yang ada dalam dalam carta yang saya tunjukkan tadi. Maknanya dia akan dapat dua. Satu sijil belah kiri ini. Satu lagi adalah transkrip di sebelah kanan. So transkrip ni akan mentakrifkan dia punya pencapaian dia. Ha, sama ada grade dia pencapaian A, B, C, D. Grade lulus dia 70. Sebagai contoh, ini dia spider web untuk tanda dia punya markah sikit. Dan juga markah-markah modular. Markah-markah modul yang dia dapat melalui program ini. Ha, jadi ini salah satu contoh yang kita ada. Daripada ni lah, dah ada apa nama dia kat situ. Teres Gomez tu. Ha? Ini juga daripada yang lain. Program lain. Program pengurus pembinaan tahap 5. Ha, dia punya attributes lebih besar lah. Ha, contohnya yang ni bawah ni kosong aja. Maksudnya dia ada 5 saja, tapi untuk CCM dia ada sampai 8 lah. Ha, dia ada sampai 8 PO, outcomes yang mana mereka ni dikeluarkan melalui proses penilaian, tata cara akreditasi untuk mendapatkan sertifikat ini, sertifikat yang kita masukkan tadi lah. Ha, jadi ini yang sedang kita tunjukkan dan kita tengah buat sekarang lah. Eh? Okay, nak compare sikit dengan agensi-agensi lain yang mengeluarkan juga sijil-sijil kompetensi. Seperti DOSH, DOE, Energy Commission, SEDA dan juga SPAN. Ini semuanya agensi kerajaan dan mereka similarity-nya mereka semuanya ada akta masing-masing. Dan perbezaannya, CRDB yang saya lihat sekarang, keluar dengan level. Dia keluar level 4, 5, 6. Sedangkan yang lain-lain tidak keluar dengan level. Dia keluar untuk penggunaan straight dalam industri pembinaan. Jadi DOS sebagai contoh, DOE, Energy Commission, SEDA dan juga SPAN antara peer yang kita boleh lihat bagaimana program kompetensi ini. Yang saya sebut daripada awal tadi, yang kes Datuk, bukan kes lah, yang cerita Datuk Sri Siti tadi tu, Datuk Sri Siti Nohaliza, ha, itulah dia. Maknanya, pembelajaran sepanjang hayat ataupun pensijilan sepanjang hayat ni, benda yang ni bukan pelik. Ha, bukan pelik. Melantik seseorang seperti Datuk Sri Siti dalam bidang dia, bidang Datuk Sri Siti, memang sangat tepat lah. Bukanlah kata dia, mungkinlah kata result dia dulu lah orang nak, nak 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 patah balik. Saya rasa benda tu dah tak tak valid untuk dibincangkan, ha? Sebab tak, tak 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 sesuai. Ha? Sebab berdasarkan pengalaman dia mungkin 30 tahun dalam industri dia, industri dia lah, ha? Bukan industri kita, industri dia. Dan Datuk Sri Siti dah pun cemerlang dengan cara dia. Jadi melantikkan dia tu tepat dengan dengan kebolehan dan juga apa orang panggil, keistimewaan yang ada pada beliau lah. Jadi, ini yang kita kadang-kadang miss. Ha? Kita miss. Kita nak lihat SPM mesti dapat straight A's. Orang mesti ada 9A, 5A, 6A SPM. Keluar daripada kolej-kolej asrama-asrama penuh. Masuk universiti, jadi orang pandai universiti sebagai contoh. Keluar graduate, pergi bekerja sebagai kerja-kerja yang yang profesional. Kuala, Kuala Putih dipanggil. Ha? Kemudian pengalaman dalam kerja menjadi profesional dan sebagainya lah. Tapi kita tak cakap tentang mereka yang terlepas peluang peringkat awal tu tadi. Ha, jadi kat sinilah yang mana kita perlu sedikit tinjau semula lah. Tinjau semula. Ha, bukan kata pendidikan itu tak sampai pada semua orang pada satu-satu masa yang sama lah. Ha, ada orang datang lambat sikit. Ada orang dia dia fast learner. Dia memang cepat. Ada orang dia lama baru. Ada orang jenis nak exam baru study. Ha, ada orang study daripada hari pertama. Ha, jadi macam-macam style manusia. Tetapi yang penting, peluang untuk mendapatkan persijilan tak boleh ditutup pada mana-mana orang. Itu yang penting. Maksudnya semua orang perlu ada akses untuk diberi sijil dalam bidang yang dia terokai, yang dia kerjalah. Ha, itu yang lebih penting untuk kita. Kita ada semangat yang macam itu daripada kita melihat kembali 30 tahun sudah result dia macam mana. Tak 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 penting, tak perlu. Tak perlu untuk masa sekarang. Kita pun orang tak tanya ada result SPM kita. Jadi samalah juga. Benda tu tidak menjadi satu kecerdikan lah. Dalam industri lifelong learning, benda tu bukan cerdik. Tak tak cerdik. Baik. Panjang pula nak komen. The scope of TVET should be recognized employment standard. Yang ni pun penting. Di bawah recommendation towards improving technical and vocational education training Malaysia. Buku ni ada, saya tak ingat berapa ratus muka surat. Tapi dikeluarkan oleh universiti partner dia adalah UM, Universiti Malaya. Di bawah Asia Foundation. Jadi satu fokus yang memberi recommendation kepada macam mana nak meningkatkan technical and vocational education training di Malaysia. Antara yang disebut
The scope of TVET should be based on recognized employment standard, emphasized on practical component, psychomotor skill and exposure to the training industry. Maknanya, bukan nak emphasize on the educational standard anymore. Ha, faham tak? Ha, so, nampak? Ha? Macam mana report ini daripada Universiti Malaya, sesuai lah dengan Universiti Malaya punya kes semalam tu, sama juga lah. Ha? The scope of TVET should be based on recognized employment standard. Macam mana employment standard tu nak diberitahu? Employment standard, sometimes kita tidak ada employment standard. Kita cuma ada occupational standard. Occupational standard tu yang disediakan oleh pihak kerajaan. Still melalui KSM. Tetapi employment standard ni kehendak majikan. Bila kata kehendak majikan, memang tak berlaku lah. Employment standard tak berlaku lah. Nak masukkan dengan employment standard, maknanya bila dia diterima masuk dalam satu-satu industri, majikan akan happy dengan dia. Kerana kebolehan dia dalam bidang tersebut. Itu yang penting. Macam mana majikan nak sampai peringkat happy dengan dia, suka dengan dia, puas hati dengan dia punya ability, dia kena masuk dulu lah, baru kita dapat tekan dia. Baru kita dapat test dia. Boleh ke tidak? Pandai ke tidak? Dan sebagainya. Jadi, sebenarnya kat sini yang menjadi isu. Bagi mereka yang dah pun mengukir nama dalam bidang-bidang dia, maknanya benda tu tidak menjadi satu isu untuk kita recognize dia punya standard berdasarkan employment dia. Kalau dari Dato' Sri Siti punya employment, bukan dia bekerja dengan siapa-siapa. Maknanya, industri dia lah. Industri hiburan dia. Peminat-peminat dia mungkin. Dan juga apa saja yang dia dah capai melalui kerjaya dia. Juga diambil kira sebagai pengiktiraf kepada pengalaman dia, menjadikan dia mendapatkan dia yang berkenaan. Itu antara yang penting untuk kita ambil berat kat sini. Dan yang ni pun saya nak skip lah. Nanti tuan-tuan boleh baca sendirilah panjang cerita dia. Dan untuk skip Malaysia ni, kita ada framework yang cukup besar. Ini saya boleh cerita sikit lah. Framework yang cukup besar. Daripada MQF, Malaysian Qualification Framework, kita ada focus on academic, bachelor, master, doctorate yang saya ceritakan tadi. Kemudian ada satu group focus on technical vocational, diploma vocational, kemahiran dan sebagainya. Kemudian ada satu group lagi yang melaksanakan program-program kemahiran di KM, di LKM dan sebagainya. Kemudian kat sini kita ada Ministry of Higher Education. Politeknik ada 36, 104 kolej community. Kemudian di Ministry of Education, dia ada kolej-kolej vocational, sekolah-sekolah menengah. Education at 96 atau 550. Politeknik KKM tu Universiti Vocational Institute. Kemudian di World of Work yang kita nak kira. Yang ni mainstream. Yang ni mainstream, tak ada masalah. Ha? Yang ni mainstream. Tak ada masalah. Yang masalahnya kat sini. Ha? World of Work. Maknanya kita di Kementerian Human Resource, Sumber Manusia. Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian Keterjaminan Makanan dan Industri apa? Bandar. Kementerian Pertahanan. Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Pelancongan Seni dan Kebudayaan. Dan juga State Government TVET yang ada institut dalam institut di bawah State Government macam Penang PSDC, Sarawak Skill ataupun Sentex, Sabah kita ada Sabah Skill, kita ada Kismet sebagainya tu. Ha, ni ada lebih kurang 22 institut dan juga private institution yang diaccredited oleh MQA ataupun melalui Department of Standard Division di Malaysia, JPK. Ada lebih kurang 633 lagi institut TVET yang ada di Malaysia. Nah, jadi melalui ini adalah ekosistem yang kita ada. Ekosistem yang kita ada menyebabkan bagaimana untuk kita boleh progress dalam ekosistem yang macam ni. Jadi sebenarnya setengah ekosistem tu dia tidak interact antara satu sama lain. Contohlah, keluaran daripada Kementerian Human Resource ada 22 institut latihan perindustrian. Adakah mereka ni boleh masuk ke dalam MTUN sebagai contoh? Keluaran daripada sini tak ada kementerian yang rupanya tak ada kementerian Ministry of Work. CRB ada kat sini ya. Akademi Binaan dan juga Institut Kerja Malaysia Ikram ataupun KRIM sekarang. So di bawah Ministry of Work, contoh kita ada Akademi Binaan yang saya sebutkan tadi tahap 4, 5 dan 6 untuk program di luar ABM sebagai contoh. Yang ni yang kita panggil missing. Tak ada, tak berlaku. Maknanya keluaran daripada ABM tak mungkin boleh masuk universiti di bawah MTUN sekalipun. Buat masa sekarang lah. Dan maknanya bagaimana nak interactkan framework landscape ini menjadi satu framework mana dia boleh interact antara satu framework dengan framework yang lain. Itu poin yang kita nak cakap 42 minit dah sekarang ni. Itu poin dia sebenarnya. Bagaimana untuk interact antara kementerian punya output yang tadi tu, yang saya tunjuk yang banyak-banyak ni,
ni kepada program-program yang pergi ke universiti balik to be based on the recognized employment standard. Bila katakan employment standard, bagaimana kalau kita dapat satu orang yang keluar dari universiti dan majikan tidak puas hati dengan dia disebabkan oleh kebolehan dia yang agak terhad. Kita nampak ada masa dia masuk kerja terus dan selama 15 tahun, 20 tahun dia bekerja dan majikan sangat happy dengan dia, cuma kesian kat dia kerana dia tidak ada sijil. Dua senario yang berbeza yang kita kena apa, kita kena guna akal kita sikitlah sekarang eh? Bagaimana nak harmoniskan antara dua ni eh? Dan seperti yang disebutkan di sini tadi, kita ada lebih kurang 1,295 TVET institution satu dunia, satu Malaysia lah. Dan juga landscape di sebelah kanan ni, kita boleh tengok bagaimana kementerian mengeluarkan industri dia sendiri, yang mana industri ini tidak interact antara satu sama lain kalau dia tidak ada kena-mengena, tetapi at least framework yang jelas untuk mereka ni progress, escalate, articulate dan juga apa nama ni, recognize perlu disediakan, perlu diadakan. Ha? Baik. Di pihak kita, bila kita katakan program ni nak di, from Malaysia to the world, macam mana nak bawa program TVET ini ke dalam pentas antarabangsa? Antara yang kita boleh refer adalah daripada UNESCO Univoc, di mana UNESCO Univoc adalah satu program, bawah ni ada dia punya apa ni, website link. Ha? Adalah satu program yang mana program ni dikenali di seluruh dunia ataupun didaftarkan di seluruh dunia melalui kerangka UNESCO Univoc sendirilah. Dia daftar bukan untuk untuk ni tuan-tuan. Dia daftar sebagai apa nama ni? Participation. Ha. Ini TVET country profile sebagai participation di peringkat dunia bahawa kita ada program-program berkenaan dengan TVET di Malaysia. So juga negara-negara lain berada kat sana. Saya rasa lebih daripada 100 berapa negara ni? Saya tak sure berapa negara. Yang terbaru saya tak sure lah. Tapi rasanya lebih kurang dulu lebih kurang 80 hingga 120 negara yang berada di dalam di dalam senarai ini. Ha? Dan disebut sebagai program-program yang ada program, negara-negara yang ada program TVET. Jadi tuan-tuan boleh tengok nantilah dekat website dekat sini pun saya dah letak link tu nanti. Ya. Boleh cari sendiri pun, Google pun akan nampak lah benda ni, tak ada masalah. Dan di balik ke kerangka Malaysia, kita ada standard yang kita panggil MQF level ni tadi. Daripada level 1 sampai level 8. Yang ni kita panggil mainstream. Kumpulan yang datang daripada mainstream. Dan di sini juga kita ada kumpulan yang datang daripada akademik yang juga mainstream tu tadi. Mereka ikut laluan akademik daripada sertifikat diploma naik ke atas sampai ke PhD. Tahap 8. Tetapi kumpulan-kumpulan TVET, mereka terhad daripada sertifikat SKM tahap 1-2, SKM 1 tahap 3, SKM tahap 4, kemudian daripada SKM tahap 5 di LKM, kemudian daripada MTUN setengah universiti yang dah ambil, setengah universiti dah ambil bagi program-program di bawah KV khususnya. Di bawah KV khususnya telah ambil. Tapi program-program di bawah institutional DKM seingat dan sepaham saya belum diambil lagi. Yang ada adalah SVM-DVM. SVM-DVM diambil oleh MTUN tetapi DLKM setakat yang saya tahu belum diambil oleh MTUN. Tapi mereka akan progres sampai ke tahap 5 sahaja di bawah JPK. Kemudian graduate certificate, degree dan juga naik ke atas bachelor degree dan di atas ni masih lompong kosong lagi lah untuk tahap 7. Tetapi kita dalam masa sama kita ada satu group lagi atau satu laluan lagi dipanggil laluan APEL, Accreditation of Prior Experiential Learning. Yang ini kalau dalam istilah JPK kita panggil PPT Amali lah. PPT Amali. Cuma PPT Amali juga terhad sampai tahap 5 sahaja. Sedangkan di bawah MQA kita ada sampai tahap 8. Maknanya boleh buat DBA PhD melalui cara PPT Amali. Sorry, melalui cara APEL di bawah MQA. Boleh apply dan boleh boleh ikut program-program APEL MQA di bawah tahap 8 dengan syarat-syarat tertentulah. Maknanya kata kat sini, ada kumpulan manusia ni, dia bernasib baiklah bila dia dapat ikut laluan perdana. Sama ada laluan ini. Sorry. Laluan ini. Ataupun laluan perdana melalui APEL. APEL dia anggap masih laluan perdana. Tapi setengah orang mungkin dia terhad kepada laluan terhenti dia pada tahap 5 melalui JPK program. Ataupun program-program yang datang daripada agensi yang saya sebutkan tadi yang ada lebih kurang berapa tadi? Yang ni tadi. So mereka yang keluar daripada program Energy Commission seperti itu AO, A4, BO, B4, Chargeman dan sebagainya, mereka terhad sampai situ. Kemana lagi nak pergi selepas pada program? Yang ni yang kita nak bincang dan kita nak cuba tunjuk. Program ni ada tak progression untuk mereka? Ada soalan ke? Ini saya baca sekejap.
Bahagian fokus akademik untuk sebahagian masa. Okey, sekejap lagi saya akan beri isu. Eh. Morning to morning, Mr. Lee. Slide share kita share. Okey, baik. Eh. Soalan boleh ulang bahagian fokus akademik untuk sambung bahagian. Kenapa boleh ulang? Kenapa tadi putus ke? Macam mana? Okey, tak apa. Kita akan teruskan. Eh. So, kat sini boleh dibuat. Sekejap lagi saya akan buka untuk sesi soalan lah kalau ada. Eh. InsyaAllah tak ada masalah. And then, mana kat sini kita ada program tu. Kita ada program. Jadi, untuk memberikan program ni, untuk membolehkan kita berinteraksi dengan program. Ha, faham? Untuk membolehkan harmonisasi itu dibuat, apa yang kita kena faham? Kita kena faham satu benda yang paling penting. Bagaimana untuk meletakkan atas yang tadi lah saya sebut tadi dengan program akademik yang mana peringkat sekarang dia tidak synchronize lagi. Yang ni ada kerja nak kena buat lah. Bukan pihak kita lah pun. Ni pihak mereka yang menjaga program ataupun menjaga apa nama ni, akreditasi kepada program. Dari pertama kita kenalkan perkataan ISCED, International Standard Classification of Education, yang dikeluarkan pada tahun 2011. Yang mana program ini develop di lebih kurang tahun 1970-an, revise pada tahun 1997, kemudian dia buat balik pada tahun 2011, adopted by UNESCO pada 2011. Jadi maksudnya secara ringkas, bagi membolehkan setiap program framework yang pelbagai ini berkomunikasi, mereka perlu satu standard yang lebih besar atau standard yang lebih uniform. Semua orang boleh pakai. Contoh, organizing education program and qualification by applying uniform and internationally agreed definition to facilitate the comparison of education system across countries. Kat situ lah sebab tu saya merahkan. Maksudnya, Malaysia buat cara Malaysia, Indonesia buat cara Indonesia, Brunei buat cara Brunei, Thailand buat cara Thailand, Filipin buat cara Filipin. Ada 10 country ASEAN. Dekat sini pun kita dah jam dah. Macam mana nak buat satu dasar yang menyeragamkan kesemua framework ini? Itu baru satu framework yang mainstream. Campur lagi framework yang bukan mainstream, yang datang daripada CIDB tadi, DOE, DOSH, Energy Commission, SEDA dan sebagainya. Yang industrial base ataupun employment base ni tadi. Jadi framework asal daripada yang cream ataupun yang stream mainstream dengan framework yang datang dengan cara yang kepelbagaian ni perlu diseragamkan supaya kita dapat buat satu overview yang besar. Bagaimana untuk menyeragam dan mengharmonikan framework supaya mereka dapat berinteraksi antara satu sama lain. Jadi saya sebut tentang framework CIDB awal tadi yang ramai di depan tu. Yang banyak benda kat situ. Tapi framework itu sendiri pun tidak masuk dalam MQF sekarang. Dari sudut pengiktirafan MQA, belum ada pun. Sebab dia isolated framework di bawah industrial driven framework. Tetapi industrial driven framework memerlukan bagaimana dia untuk masuk ke dalam universiti sebagai program-program, sebab yang mengeluarkan sijil yang terbaik adalah universiti lah. Adalah universiti lah. Jadi bagaimana untuk buat benda ni sebagai satu keseragaman? Kat sinilah yang kita kena faham. Sepanjang saya cakap lama ni, mungkin tuan-tuan dah baca dah pun. ISCED ni sebenarnya satu standard yang lebih tinggi daripada standard MQF kita. Ataupun bukanlah lebih tinggi. Yang digunakan oleh MQF kita supaya kita dapat ikut international standard supaya penyeragaman ini dapat dibuat dalam bahasa lain yang lebih mudah lah. Kita Malaysia ada ringgit, Singapura ada Singapura dollar, Brunei ada dollar Brunei, Thailand ada baht, apa nama, Indonesia ada rupiah, lain-lain lah, negara-negara lain. Nak mengstandardkan bahasa mereka ni, bahasa duit ni, kita pakai USD sebagai contoh. Sekarang ni lah masih pakai USD sebagai contoh. Jadi itu standard yang kita boleh pakai. Maksudnya kalau kita nak kata pergi Indonesia nak bawa berapa banyak duit yang dia pakai kat sana, dia kata kat kita katalah 20 juta. Kita akan pelik 20 juta berapa ringgit. Kita akan kena calculate. Tapi kalau dia kata dalam 4,000 USD. So kita nampak, oh 4,000 USD. Berapa ringgit yang kita perlu clear kan. Yang berapa ringgit. So that reference adalah ISCED. That reference adalah USD tadilah contoh. Eh. Jadi just nak beritahu bahawa kita ada satu framework ataupun kita ada satu lagi dipanggil is a standard classification in education di peringkat dunia. Dan ini antara dokumen dia lah.
Saya dah letaklah slide, nanti tuan-tuan boleh baca sendirilah. Saya takkan baca lah. Ha? Of course, terlalu banyak. Dan di local Malaysia juga kita ada alternative assessment in higher education. Juga dibuat sebagai, so rupanya ada penilaian-penilaian alternatif yang boleh dibuat dengan cara lifelong learning ni semua tadi. Ha, jadi kalau kita bawa tajuk Datuk Seri Siti daripada awal, saya boleh katakan kat sini, boleh tak Datuk Seri Siti membawa program-program assessment dia sendiri menggunakan alternative framework? Alternative assessment sebagai contoh. Mestilah boleh. Eh? Sebab so, itu memang ada. Eh? Okey, bila kita katakan tadi selesai tentang menyamaratakan equalizing the framework melalui ISCED dan sebagainya, sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak buat ke pentas yang lebih besar. Di pihak kami sendirilah sebagai pelaksana ataupun organizer pada program pada pagi ini di bawah National Trade. Kita kita juga ada dengan OTSM Approve Center UK. Kita membuat framework lain. Sebab kita jangan kena buka sikit. Kena buka sikit. Jadi tak perlu tengok guna satu framework semata-mata. Sebab in practice kita dah banyak, kita dah pakai banyak framework dah. In practice. Walaupun kita kata kita ikut MQF. Tetapi sebenarnya 100% tu tak juga. Ada juga yang kita pakai framework-framework lain. Especially yang industrial base. So yang ini juga lah kita anggap sebagai industrial base. Kita pakai European Qualification Framework di bawah awarding body Authorisation Qualification UK dan MGA, Mengerti Akademi, company kami ni sebagai salah satu delivering partner lah untuk deliver program-program kami di sini. Dan kat sini ada sedikit tentang OTHM, which is saya akan bagi slide dengan risau, insyaAllah tuan-tuan boleh baca sendiri lah. Dan itu proses penilaian di bawah apa nama ni, OTHM Qualification UK di bawah kerangka kelaikan yang lain. Eh? Dan ini contoh sijil yang kita ada. Tak tujuh, saya akan tunjukkan sijil yang betul. Bukan betul, sijil yang actual nanti. Ini sijil dalam dalam website. Eh? Okey, dan dia datang dengan European Qualification Framework. Yang ni contoh tahap 5 lah. Ini contoh tahap 5. Kita ada sampai tahap 7. Hmm? Dan dibaca dengan transkrip. Dekat transkrip kita ada ECTS. European Credit Transfer. European Credit Transfer. Sudah sebut bahawa program yang kita ataupun yang boleh dibuat salah satunya lah. Salah satunya lah adalah membawa program ni ke luar negara melalui kerangka yang lain supaya kita dapat membawa program itu ke pentas yang lebih tinggi. Ya? Seperti mana yang kita tahu tadi, semua akta yang saya sebut tadi laku di Malaysia, recognized by the local government. Bila kita nak keluar ke keluar negara, benda tu juga laku, tetapi kalau ada pengiktirafan negara luar, yang itu lebih lebih keterlihatan lah, lebih dapat dilihat. Jadi ECTS sama fungsi macam kita panggil ISCED tadi. Ini juga adalah satu sistem untuk menyamaratakan, mengharmonikan pelbagai kredit yang datang daripada pelbagai sistem yang ada di satu, dalam kes ni satu Eropah lah. Ha? Dalam kes ni satu Eropah. Sebab tu dipanggil European Qualification Framework. Di bawah European Qualification Framework ni ada pelbagai universiti dalam dalam negara-negara Eropah. So mereka ni nak buat macam mana? Mereka kena buat satu dasar penyamarataan. Contohnya belajar 30 kredit di di Jerman. Saya nak sambung belajar di Perancis. Macam mana? So 30 kredit tu akan ada satu sistem bukan butter, sistem converter untuk tukar dia daripada German Qualification Framework into European Qualification Framework. European Qualification Framework balik-balik ke Perancis sebagai satu framework yang akan dipakai di Perancis. So itu maksud dalam ECTS. So ECTS indirectly fungsi dia sama macam apa ni, US dollar tadi. Dia menyamaratakan di bawah satu dasar yang dibangunkan di bawah apa nama ni, kesatuan Eropah. So ini yang berlaku dan ini juga yang dibuat. So program-program international yang kita buat ada sumbangan daripada ECTS melalui program-program yang kita buat dalam bidang pembinaan ni lah. Okay. Untuk FM sebagai contoh, kita buat secara modular. Dan ini program-program FM yang kita buat secara modular bagi 10 bidang kepakaran. Saya pun tak mahu sentuh sini banyak sebagai contoh sahaja yang disebutkan bahawa kita ada program-program modular untuk bidang FM dan juga bidang CM, Construction Management lah. Dan juga program-program penghususan yang ada di bawah CIDB Malaysia. Saya akan lompat juga. Program-program persijilan untuk Facility Management Specialist yang kita ada 10 bidang tu tadi yang saya tunjukkan tadi. Dan serta sijilnya. Eh? Dan 166 negara dunia mengguna pakai UNESCO Univox sebagai satu platform. Di samping dekat sini, di sebelah kanan ni, award UK ada lebih kurang 60 ke 70 negara yang lapping di bawah. Secara ringkas nak disebut bahawa program yang ada di Malaysia ni boleh diterjemah keluar
melalui international framework yang saya sebutkan tadi. Jadi itu yang menjadi fokus utama tajuk pembentangan atau tajuk perbincangan kita pada pagi ini lah. Jadi availability untuk program ini telah pun ada di dalam pasaran . Dan program kita buat secara 4-step certification process. Yang pertama, kita pakai past experience learning. Dia masuk job market, self learning ataupun on job learning. Kemudian dia ada cukup pengalaman industri. Kemudian dia masuk meet minimum certification criteria. Kita faham ini melalui dasar ISCED itu tadi. Kemudian dia ada pengalaman yang mencukupi. Kemudian dia buat, dia punya attainment. Dia buktikan pencapaian dia. Yang buktikan pencapaian ni lah. Kalau dalam GPK, dia orang pakai apa? Dia orang pakai portfolio system. Itulah PPT amali GPK. Nak membuktikan kita qualified, dia buka satu jalan portfolio untuk membuktikan kita qualified. Dan kemudian get the certification lah. Sama saja prosesnya. Cuma nama saja mungkin lain. Yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kita pelik tak pernah dengar. Itu saja. Tapi benda ni berlaku dan ada pun dalam market industri kita sekarang. Dan di Mega Jati, yang ni boleh download . Slide ni, website ni kita boleh download. Di Mega Jati kita ada buat satu program yang ni rasanya lama. Boleh tengok dekat website yang baru. Wah, satu kat sini. Di mana progression bagi seseorang seorang apa nama ni pekerja tapak binaan. Ada 10 tapi saya akan lajarkan sikit lah dalam 5 minit lagi. Mereka boleh masuk dalam industri pembinaan. Kemudian dalam tempoh tertentu 1 hingga 3 tahun mereka dah boleh start dengan UniMap Professional Diploma yang non-MQA, tetapi program ini kita map terus dengan UK melalui OTHM level 5. OTHM level 5. Di bawah kerangka kelayakan Eropah. Maknanya program itu professional non-MQA untuk lifelong learners. Untuk lifelong learners. Bukan untuk mereka di dalam mainstream. Maknanya kalau kita lepas SPM, umur 16-17, nak masuk dalam ni, kita tak akan benarkan lah. Sebab itu bukan untuk dia. Bukan program dia. Dia orang yang umur 16-17, maknanya baru habis SPM, 18, dia kena pergi mainstream seboleh yang dia boleh. Contohnya dia masuk politeknik ke, dia masuk KK ke, dia masuk ABM sekalipun, dia masuklah institut-institut mana yang ada dalam government punya agensi supaya dia melepasi tahap umur yang kita perlukan. Saya rasa dekat sini minimum umur yang kita nak adalah 21. 21. Kita jangka dia ada pengalaman 3 tahun selepas SPM. 18 dapat result, 19, 20, 21. Maksudnya 3 tahun pengalaman melayakkan dia untuk masuk program diploma. Bachelor diploma di UniMap yang tidak ada MQA di sana tetapi kita ada framework yang lain lah. Kemudian dia boleh sambung ke bachelor di UniMap juga dan juga master di UniMap juga melalui jalan kerangka yang saya sebutkan tadi. Yang saya dah cerita panjang lebar sejam tadi tu nak bawa ke sini lah. Nak bawa ke program di bawah Universiti Malaysia Police di mana kita boleh buat program diploma, bachelor dan juga master secara bukan MQF tetapi menggunakan framework yang lain. Kalau kita faham konsep pembelajaran sepanjang hayat, maknanya benda ni kita akan faham dengan mudah. Tidak ada isu. Walaupun ada orang semalam bila Datuk Seri Siti dilantik tu bunyi macam-macam, ada yang tak puas hati lah, ada yang kata ni lah sebagainya. Tetapi itu menunjukkan kedangkalan sebab dia tak faham. Dia tak faham apa yang berlaku dalam dunia ni menyebabkan dia boleh mengeluarkan komen-komen yang semacam itu yang bagi saya nampak tak cerdik lah. So nak sebutkan dekat sini benda tu nak ada pun. Ada. Cuma hang je tak tahu. Itu nak sebut. Ada hang je tak tahu. So dah ada kat sini level 7. Kemudian habis je level 7 dia boleh turun balik melalui kerangka Malaysia appel micro credential balik ke dua universiti yang kita dah kerjasama. Malah kita boleh cuba universiti yang lain dan antara yang kita buka adalah laluan pergi ke Chartered Building Engineer di UK sebab program kita program pembinaan berkaitan dengan bangunan. So kita ada buat satu engagement dengan CABE Chartered Building Engineer UK supaya mereka boleh menjadi seorang Chartered Building Engineer melalui experience pathway yang ada kat sini. Experience pathway become Chartered Building Engineer UK. So ini CJ dia lah. Chartered Building Engineer UK kalau nak buat melalui laluan yang tadi saya sebut. Maksudnya program ni bukan MQA oleh kerana persijilannya UK, oleh kerana persijilannya di bawah non-MQA program, accredited MQA program. I mean non-MQA program lah, non-MQA program. Kita gunakan framework yang lain untuk menunjukkan bagaimana program itu boleh juga dipakai, boleh juga berjaya. Especially di industri. Bila kita katakan industry driven ni maknanya orang industri terima lah. So kalau sampai ke tahap boleh become the chartered building engineer dengan itu, kenapa kita tak boleh terima dalam kita punya environment? Itu yang berlaku lah. Dan kita ada banyak
dibuat daripada awal lah, sampailah ke tahap yang kita ada sekarang. So hand in hand kita bantu-bantulah. Tengok kawan-kawan kita mana yang boleh kita, sebab ada banyak kes yang kita jumpa. Antara yang saya pernah jumpa, dia ni habis UPSR umur 12 tahun, darjah 6. Kemudian dia tidak masuk sekolah dah. Dia bekerja dengan sedara dia selama 10 tahun. Maknanya dia dari umur 12 sampai umur 22, umur 12 sampai umur 22 dia bekerja. Umur belasan tahun dia dah bekerja. Umur 22 tahun dia dah ada pengalaman 20 tahun, 10 tahun. Kemudian dia pindah ke Semenanjung, dia dari Sarawak. Bekerja dalam industri. Maksudnya daripada umur 12, 20 tahun kemudian umur dia 32. So umur 32 sangat muda lagi dari sudut umur lah, dari sudut kerja tu sangat muda. Dan beliau ambil tahap tahap 4 untuk dapat persijilan CIDB sebelum ni. Jadi bila kita tengok kes-kes macam ni, kita tahu bahawa yang pertama, semua orang perlu dapat persijilan, tidak boleh dinafikan hak untuk mendapatkan sijil. Itu yang pertama lah. Yang kedua, lifelong learning. Tidak boleh dinafikan. Benda ni perlu perlu ada. Bagi mereka yang bernasib baik dalam framework kita panggil apa tu? Mainstream, silakan. Tapi bagi mereka yang mungkin tidak bernasib baik di peringkat, mereka opportunity peringkat awal dan mereka divert into industry lebih cepat. So kumpulan ni perlu juga diberikan persijilan. Jadi tajuk yang kita bawa adalah tajuk berkenaan dengan kumpulan inilah. Bagi mereka yang dalam mainstream tak ada masalah lah. Tuan-tuan semua okey je. Tapi mereka yang tidak berada dalam mainstream, sebenarnya mereka juga mengharapkan sesuatu yang macam kita dapat. Mereka juga mengharapkan mereka boleh naik pentas untuk ambil, untuk pakai jubah convocation dan pakai topi convocation pada satu hari nanti. Ya. Saya jumpa juga kes-kes yang sentimen. Dia umur 40-an, tak pernah naik pentas. Tak pernah convo. Sebab tak ada degree pun. Tak ada degree, tak ada diploma. Tapi bila dia nak cakap dengan anak dia, kena konvo ni, nanti bila kena konvo, konvo tu apa? Anak dia tanya balik, so dia tak boleh nak jawab sebab tak ada gambar. Gambar dia tu tak ada. Gambar dia sebagai bapak, gambar dia ramai lah kalau nak Google jumpa kan. Tapi gambar dia tu sebagai bapak tak ada untuk tunjuk ke anak. Inilah konvo. Kan? Pakai baju macam ni, pakai topi macam ni. Kan? Jadi sedikit sentimental bagi pihak yang macam ni. Jadi kita nak kena buka saluran inilah. Kadang-kadang kita banyak, banyak bukan komplain ni. Lebih kurang komplain lah. Banyak cakap pasal benda yang ditakut-takutkan. Padahal benda tu okey je. Dan kita dah praktis je pun. Cuma kita tak mau iktiraf je. Kita dah praktis dah pun. Cuma kita tak iktiraf. Itu dah benarnya. So ini juga antara yang kita buat bersama pihak Universiti Malaysia Perlis. Program-program Bachelor, Diploma dan juga Master. Yang mana kita setarakan dia terus dengan dua framework. Yang pertama, Professional Diploma UNIMED in Sex Supervision. Kita ada CSS level 4, kita ada juga CVS 3 daripada JPK dan kita ada juga OTHM qualification level 5 di bawah kerangka kelayakan Eropah yang lain. Jadi untuk tangga ni kita dah buat sejak tahun 2020 tuan-tuan. Sejak tahun 2020. Itu yang saya kata kalau tuan-tuan berminat untuk sambung, ambil, kalau belum ada degree, ambil degree dulu. Degree yang paling penting dalam keadaan sekarang ni. Bagi saya lah, apa-apa kerja sekalipun, kita datang dari background charge kah, background wireman kah, apa saja background, ada pastikan kita ada degree. So, professional bachelor UNIMED dalam facility management untuk mereka yang dalam bidang sebagai contoh. So, ini boleh diambil lah. Jadi, program kita dengan pihak UNIMED, kat sini ada link, tuan-tuan boleh tekan nanti untuk pergi ke sana lah. Tak ada masalah. Ataupun cari je lah. Malaysia Academy UNIMED akan jumpa lah. Akan jumpa. Professional program kita dengan, ada tiga program di bawah universiti. Dan program-program ni mendapat pengiktiraf dan kita dah ada convocation sejak tahun 2021 lah. Tiga kali lah. Tiga kali convocation dah. Sekejap. 2021, 2022, 2020, 2021. 2022 kot lah. Convocation pertama. Kemudian 2023. Dan insyaAllah bulan 11 convocation yang ke seterusnya, saya tak ingat nama apa. Dua atau tiga atau empat lah. Di Perlis untuk semua lepasan professional program di Universiti Malaysia Perlis. Bulan 11. Okay, sedikit tentang benefit dia lah sebelum kita close. Kita truly support lifelong learning and TVET certification for all. Kita truly support. Sebab lifelong learning ni setengah pihak dia cakap je dia tak support pun. Come on, kita buat lifelong learning, tunjuk program-program. Benda cakap tapi tak membuat kan. Tapi kita fully support. Sebab lifelong learning bagi kita sangat terbuka.
kita tidak lihat satu-satu sudut saja untuk mendapat persijilan. Ada banyak sudut yang lain. Percayalah cakap saya tuan-tuan. Berlambak cara dapat sijil. Berlambak cara dapat sijil. Cuma kita mau ke tak mau saja. Saya dah baru buat talk itu hari dengan dengan siapa tu? Mindset. Tuan-tuan boleh cari dalam internet, dalam 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 Google, sorry, dalam YouTube akan jumpa. Talk dalam minggu lepas berkenaan dengan digital certification ataupun digital training and certification sambil adik lah dengan mindset lebih kurang 2 jam saya rasa saya buat talk tu. Tuan-tuan boleh cari bagaimana tu tajuk tu lain sikit. Boleh nak buat digital training digital certification boleh ke tak boleh, dan yang tu saya dah cakap lebih kurang 2 jam. Tuan-tuan boleh cari dalam, dalam seluruh YouTube Mega Jeng ni. Kemudian kita ada benchmark, kita ada benchmark saya sebut tadi international framework dengan benchmark EQF dan juga local framework melalui dua kerangka. Ha, jangan main-main, dua kerangka. Satu kerangka apa? Satu kerangka CSQF CRDB. Satu lagi kerangka NOS asal daripada JPK CRDB. Dan kita juga ada satu kerangka lagi European Qualification Framework daripada Potential Qualification UK. So, tiga kerangka ni kita dah benchmark, kita dah lalui proses-proses yang berkenaan melalui cara pendekatan PPT amali yang sedia dibuat sekarang. Sedang buat pun. Memang orang tengah buat. Cuma bila orang buat, kita tak perasan. Sebenarnya kita pun buat benda yang sama juga. Kita pun buat benda yang sama juga. So benda tu sedang berlaku sekarang. Dan benchmark pun telah dibuat. Dan get ready for global mobility and interconnected program-program yang kita nak laksanakan. Sedia untuk hantar keluar. Maknanya bila bawa sijil international yang kita ada, dah boleh kerja kat luar. Nak pergi Singapura ke, nak pergi Indonesia ke, nak pergi ke Thailand ke, nak pergi ke mana-mana negara yang kita rasa berani kita nak pergi, silakan. Tak terbuka Australia ataupun di Middle East dan sebagainya. Carilah peluang-peluang bekerja. Kalau perlu di luar, keluarlah. Kalau boleh dapat di dalam, di dalamlah. Ataupun ada pilihan. Nak pergi luar pun boleh, tak duduk dalam pun boleh. Dengan cara meniaga bisnes sendiri pun pun boleh juga, tak ada masalah. Maksudnya di situ adalah persijilan ini available, tersedia untuk tuan-tuan dan perempuan. Industry client recognition, of course, bila kita dapat, kita akan ada satu recognition daripada client. Dan juga industri kita akan kenal kita sebagai orang yang mendapat persijilan daripada UK sebagai contoh. Things like that is actually very helpful dalam market sekarang. Employment recognition, hopefully kita akan dapat apa nama ni, feedback yang bagus daripada employers berdasarkan apa yang kita keluarkan. Dan alhamdulillah, saya boleh kata cakap sekarang feedback yang mana yang paling saya ingat lah adalah dia beritahu daripada gaji dia RM4,000 sebagai charge man. RM4,000 sebagai charge man. Company dia tak boleh naikkan gaji kerana dia tidak ada degree. Dia tidak ada degree. Company dia tak boleh naikkan gaji. Jadi selepas dia buat dengan kami di Universiti Malaysia Perlis dan juga MGIT ni, gaji dia termasuk dengan semua allowance yang dia entitled yang dia dah tahan lama tak boleh dapat tu, pada RM4,000 kata melompat menjadi RM11,000 kerana satu degree yang dia buat bersama dengan Universiti Malaysia Perlis. Ini ikut kepada employer lah. Employer lah. So adakah employer tu nak check ini MQA ke tidak? Tak perlu lagi. Sebab apa? Sebab person tu kita dah kenal. Orang tu company dah kenal. Pekerja tu syarikat bos dia dah kenal. Yang tak yang tak boleh nak bagi degree aja. Jadi kalau dia dah memang boleh bekerja, dah memang ada kebolehan itu atas dasar belajar sendiri tadi, tiba-tiba dia masuk dalam industri. Employer kenal dia. Tahu dia. Tahu dia punya cekap buat kerja. Dekat employer ni nak bagi kerja lebih tak boleh kerana dia punya dia tidak ada degree. Tangga gaji dia dah mati dekat charge man AO ataupun A1. Mati dah. So cara dia adalah dia kena adakan degree. So ini yang kita buat. Alhamdulillah. Saya dapat 2-3 feedback yang macam ni. Yang paling saya ingat itulah daripada 4,500 jadi 7,500. 11,500. Jadi itu antara yang boleh kita raikanlah bagi mereka yang miss di peringkat awal tadi. Sama jugalah. Balik pada cerita Datuk Seri Siti pun sama. Saya yakin beliau bukan calang-calang orang dalam industri kita. Cuma apa nama ni, kadang-kadang kita bukan dalam industri dia. Jadi kita pun tak open nak appreciate dia sangat. Tetapi sebenarnya orang luar melihat dia, lebih-lebih lagi macam di Indonesia, melihat dia sebagai satu watak yang besar dalam industri hiburan. So sama dia juga. Kadang-kadang setengah orang tu dia watak dia ada dalam industri dia. Tapi tak direkenas oleh orang sekeliling. Dia kena perlu cari tempat lain. Benda-benda macam tu biasalah. Benda tu biasalah. Jadi kita perlu menempatkan diri kita.
cultivate best practices. Of course, kalau kita dah duduklah satu group, diploma dan bachelor degree, adakah sama level dengan diploma dan bachelor yang biasa tu? Okay, engineer teknologi Agus ya. Program eksekutif atau program profesional ini design untuk orang yang dah bekerja. Itu satu perbezaan besar. Saya jawab dulu sebelum saya pergi balik ke slide. Program eksekutif ataupun program profesional direka bentuk untuk mereka yang dah bekerja. Dan untuk membolehkan kita faham konsep level, kita pakai nama yang sama. Diploma profesional, bachelor profesional, master profesional. Antara universiti yang sedang buat ataupun pernah buat adalah UTM Space sendiri. UM, Universiti Malaya yang semalam UMCCED itu, UMP, UNIMAP, kita biasa buat sekarang, UITM pun ada. Itu antara universiti. Dan ada juga yang lain-lain. Ada juga yang lain-lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ada juga yang lain-lain buat. Dan saya tak boleh nak recall semualah. Tapi sebenarnya ada dalam market. Tuan-tuan boleh Google dan carilah. Tapi dalam bidang pembinaan, kita ada dalam bidang kita sendirilah. Di bawah Universiti Malaysia Perlis. Jadi nak kata dia adalah program, tadi tanya pukul apa? 10.14. Oh, dah dekatlah. Tanya dalam program pembinaan, kita ada dekat Universiti Malaysia Perlis. Jadi itu yang saya sebut. Bahawa program ini, tidaklah anak kata MQA ke tidak, dia dah tak menjadi isu bagi mereka yang sedang bekerja. Sebab kalau kita dah diploma ataupun bachelor atau master yang executive, adakah dengan itu kita nak pergi cari kerja lain? Sebab kita dah bekerja dah pun. Kan? Jadi cuma kita perlu cari tempat yang lebih sesuai dengan kita lah. Itu sajalah. Tapi dengan kelulusan yang baru, mungkin dapat peluang-peluang yang baru. Baik. Soalan silakan kalau ada. Self-regulatory practices yang kita contribute back to industry. Saya tak sure. Saya rasa ni link pergi ke saya punya LinkedIn. Tuan-tuan dan perempuan boleh connect. Dan saya akan sharekan slide ni dalam. Okey lah, ambil nombor telefon saya tu. Nanti tuan-tuan minta saya akan. Sebab tak ramai pun kan? Bukan ni? Tak ramai pun. 2-30 orang je kan? Ambil nombor telefon saya. Hantar WhatsApp. Dan saya akan sharekan link tu. Sekejap saya akan hantar ke WhatsApp saya. Kemudian saya boleh forward je lah kepada mereka yang berminat. Ataupun saya hantar pada sekretariat pun tak apa. Dan kita akan sharekan. Ini link. Sorry. Link ni pergi ke saya punya apa nama tu. LinkedIn. Kita boleh connect di sana jugalah. Okay. Saya buka pada soalan. Silakan. Kalau ada silakan. Sebelum kita tutup. Kita akan share. Saya akan bagi pada sekretariat. Sekretariat akan pass kepada tuan-tuan. Okay. Soalan lagi. Bachelor boleh dinaikkan pangkat sebagai jurutera. Okay. Baik. Soalan yang bagus. Okay. Bila sebut tentang jurutera, kita ada satu akta yang direct kepada jurutera. Nama akta tu akta pendaftaran jurutera 1967. Jadi dalam akta pendaftaran jurutera, mereka mentakrifkan siapakah jurutera ataupun siapakah yang boleh dilantik sebagai jurutera. Dan disebutkan dalam akta tu yang boleh dilantik menjadi jurutera adalah mereka yang berada yang pemegang ijazah kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan juga lembaga lah. Ada beberapa ijazah kejuruteraan yang diiktiraf oleh lembaga jurutera Malaysia. Hanya mereka ini saja boleh berdaftar sebagai jurutera siswazah, graduate engineer, dan boleh mengambil kerja ataupun diambil bekerja sebagai jurutera. Yang ni kena faham dulu lah. Sebab jurutera di Malaysia diprotect di bawah atas tersebut. Profession tu diprotect, dijaga. Itu yang saya bawa tadi, kalau tuan-tuan tengok kat sini Cik Agus Jadi tak boleh ambil jawatan sebagai jurutera. Jawapan rekah dia tak boleh. Sebab tak boleh, sebab kerja itu diprotect oleh akta. Diprotect oleh akta. Jadi untuk membolehkan kita dapat jurutera betul-betul, satu, kita kena buat balik degree kejuruteraan. Nak buat balik degree kejuruteraan, kena masuk belajar balik lah. Degree kejuruteraan. Kalau kita buat part-time dekat universiti yang buat program-program part-time, mungkin dalam 5 tahun selesai degree kejuruteraan. Buat balik. Belajar balik thermodynamic, heat transfer, static dynamic, mekanik, fluid mekanik, mekanik pepejal, mekanik cecair. Belajar balik fizik, engineering, math, calculus dan sebagainya. Belajar balik semua tu. Sampai habis. Subjek-subjek tahun ni buat final year project. Buat balik capstone project IDP lebih kurang 5 tahun minimum kalau buat part time dengan syarat masuk yang ditentukan lah. Itu satu jalan. Kalau tak boleh jalan tu, sebab tu kita bawa ke sini kan, chartered building engineer dengan UK. Kita tidak ada halangan
untuk berdaftar sebagai jurutera di negara lain menggunakan syarat masuk negara berkenaan lah. UK tu, jadi untuk berdaftar sebagai catat badan engineer di UK. Sekejap eh, saya tunjuk ya. Dia pergi ke OTHM level 7, kemudian dengan syarat-syarat tertentu dia buat experience pathway untuk menjadi catat badan engineer UK. Maknanya kalau kita bekerja di Malaysia dan satu tak boleh jadi jurutera di bawah lembaga jurutera Malaysia, tetapi ada syarikat-syarikat yang mungkin berpangkalan di luar negara yang nak ambil jurutera dengan syarat-syarat masuk dia sendirilah, bukan syarat masuk yang terikat dengan kerajaan Malaysia, maka pos ini sudah pun boleh dipakai. Maknanya nama kita sudah boleh dikenali sebagai Chartered Building Engineer from the UK. Dan kita boleh register sebagai Chartered Engineer UK melalui Engineering Council UK, melalui jalan Chartered Building Engineer UK ni tadi. Maknanya kat sana boleh jadi engineer dalam kurungan CH UK, bukan PH Malaysia. Itu perbezaannya. Walaupun dah jadi CH UK melalui experience pathway, bukan melalui academic pathway, still tak boleh register di Malaysia sebagai jurutera kerana kita tidak ada degree kejuruteraan. Jadi tuan-tuan pilih laluan sendirilah yang lebih doable lah. Tapi kalau tanya saya boleh ke tak boleh, saya kata boleh, tapi kena belajar balik degree lah. Slide saya akan share nanti. Faham? Engineer design sama master tadi instead of enroll skills certification. Okay. Kalau engineer yang dah ada degree dan umur muda, muda ni saya punya istilah lah, bawah 45 lah. Umur muda lah. Ha? Engineer decide untuk sambung master study instead of enroll skills kebijakan. Okay, macam ni. Saya start dengan degree dulu. Bila kita habis degree, kerja dalam tempoh 3 tahun hingga 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun ni, jangan terlepas dapat apa-apa persijilan tambahan. Dan jangan berhenti mencari sijil tambahan. Kalau cantik umurnya, buat terus master degree itu, buat terus master. Dan dalam masa yang sama, ambillah sijil-sijil skill yang ada. Sijil-sijil kompetensi, sijil-sijil skill yang ada dalam market. Explore bidang yang kita betul-betul rasa kita boleh pergi jauh dan lama dalam bidang tu. Ha? Setengah bidang dia declining, tuan-tuan. Setengah bidang saya cakap tuan-tuan dia decline. Kenapa dia decline? Sebab digital dah take over. Digital dah take over. Saya sebut. Sorry ya. Jadi, jangan berhenti ambil apa-apa sijil yang boleh kita ambil sepanjang career kita. Jangan berhenti. Master salah satu yang penting untuk kita ambil. Kalau kita dah ada engineering degree, buatlah master setahun dua lagi. Secara part-time ataupun full-time untuk dapatkan satu level pendidikan yang baru. Bukan baru macam mana tuan-tuan dan puan. Kesan daripada belajar master ataupun contoh, dia ada kesan dekat orang tu, dia punya independentship tu lebih 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 dilatih. Kita dilatih independent dan kita dilatih dua benda yang paling penting lah. Saya rasa untuk post graduate degree ni sama ada master PhD, dua benda yang paling penting. Yang pertama, report writing. Kita kan ada satu skill menulis laporan yang excellent lah, sebab kita dah melepasi proses menulis laporan. Yang kedua, kita boleh dapat apa nama tu, satu skill writing. Satu lagi, dia punya independent dalam exploration, sebab dia explore bila dia buat research apa get by himself. Memang supervisor, tapi selalunya kita pakai kita punya own approach kan. Jadi tu yang saya nak kata, bahawa program macam ni kita akan dapat additional knowledge ya. Boleh lah. Sekejap apa lagi? Adakah level 7 boleh dapatkan member ke? Yes. Yang ni perlu okay, contact balik Dr. Siti. Kita akan tengok you punya background. Bagi detail sikit. Ha? Dr. Siti dari situ kan. Tengok background sikit dan baru kita boleh advise, sebab dia tak dapat jawapan terus lah. Ha? Sebab nak tengok beberapa background. Ha? So Dr. Siti dah ada kesu. Pengalaman saya dari SKM sekarang, tujuan saya nak bantu staf teknikal yang tidak pengalaman saya dalam SKM. Saya boleh bantu staf teknikal. Cantik, terima kasih banyak. Kalau saya laporan teknikal, terima kasih laporan training. Laporan teknikal, doktor teknologi saya boleh boleh kontak saya teruslah. Saya rasa boleh
saya nak tahu detail apa yang diperlukan. Ha? Sebab saya tak mahu nanti saya salah advice. Ha? SKM, okay. Teruskanlah. Apa yang boleh. Sebenarnya dapat. Kita kena fikir juga apa yang kita boleh bagi kat orang. Ha? Jadi, ambillah kesempatan sepanjang kita ada dalam kerjaya lagi untuk kita memberi sumbangan kepada kepada masyarakat kita lah. Jadi saya harap Alhamdulillah daripada sejam dah jadi sejam 26 minit. Saya minta maaf kalau terlajak masa kepada tuan-tuan dan perempuan. Saya harap sangat nanti saya akan bagi slide ni kepada Dr. Siti. Dr. Siti akan share pada semua lah yang mana ada dalam dalam kita punya database supaya tuan-tuan dapat ambil sebagai kita punya panduan untuk untuk masa depan tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih lagi kalau tak ada soalan yang lain. Saya ucap terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan perempuan hadir untuk pagi ini untuk taklimat ataupun untuk program National Training Week 2024 bersama HRDC anjuran kami lah PNIT Academy dan saya jemput lah untuk melihat website kami www.pnitacademy.com untuk melihat apa yang kita tawarkan dan insyaAllah apa saja program yang tuan-tuan inginkan kita cara untuk kita customisekan. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk satu share ni, saya buka satu benda lagi. Bukan kat sini bagi Academy dan lalu ni program untuk bersama dengan Unimap eh, yang kita ada ambilan yang akan datang ni bulan bulan depan ni seminggu lagi eh, seminggu lagi kita akan ada satu ambilan kat sini ada video part 1 part 2 tuan-tuan boleh, boleh tengok sendirilah tuan-tuan sendiri jika jika perlu program-program di bawah Universiti Malaysia Perlis. Kemudian saya tunjuk satu benda juga berkaitan dengan learners dekat sini kita dah convert kita punya career tadi tak boleh sebab ini lambat sikit kot ha? Career progression kita dah convert daripada slide daripada PDF kepada yang boleh tekan-tekan ni. Ha ni ha, saya panggil macam nilah. Sejak tak keluar lagi. Okey eh. So kat sini kita boleh tahu kat mana kita nak nak, nak sambung belajar. Eh? Bila kita kata kita dah boleh tekan contohnya kita nak buat diploma kat sini. Ha, ni semua boleh klik eh. Tuan-tuan boleh pergi. Ha, supaya kita boleh boleh cari progression yang mana yang kita perlukan lah dalam 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 pasaran yang mana kita ada. Jadi saya ucapkan sekali terima kasih kepada pihak HRDC atas jemputan ini. Juga terima kasih kepada pihak pihak Megayati juga atas anjuran dan semua yang hadir. Saya sangat-sangat berterima kasih kerana ada lebih 20 orang yang bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah selama sejam 30 minit dapatlah kita menjalankan sesuatu. Sekejap lagi saya akan pass slide tadi itu sepenuhnya kepada pihak Dr. Siti. Dr. Siti akan share kepada tuan-tuan dan semualah. Ya. Ah, cantik tuan-tuan. Ni NRA ni. Bermula dengan CA, kerja setahun diploma 15 tahun teknikal, jam ke executive master, patah balik ke degree. Sila. Degree buat kat mana tuan? Degree buat di mana? Ongoing buat di mana tu? Tolong pergi sini lah kalau senang. Ni sini. Ni degree. Professional Bachelor and Non-MBA. Ah, boleh pergi sini. Explore. Kat sini. Di Unimap. Baik, saya ucap terima kasih banyak sokongan dan juga tuan-tuan punya feedback atas program ni. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi. Sekian dulu pada daripada kami di Megati Academy dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.